Cerita di Pangkonan Ki Semar. Barangkali Ki Semar ada yang bisa Ki Semar bantu, heran. Dah. Aduh, Ki Semar. Bagaimana? Udah sehat? Oh, alhamdulillah udah enakan. Udah enakan, heran. Udah mendingan. Cuma rasanya masih ada yang kosong dalam hati teh. Bagaimana udah? Udah enakan orang tua sampean? Alhamdulillah, udah enakan emang, Gan. Cuman ini begitu alhamdulillahnya apa bapak juraga apa dari ono dari Betara Guru yang anu mamang mulangin pakai laki-laki, alhamdulillah begitu dipulangin aja udah bila tadi nama begitu belum dipakai pakaian nama masih nengkarak boy di tempat tidur begitu udah dipakai aja alhamdulillah bisa jalan namanya udah enakan. Aduh, Kang Semar, maafin awaknya Betara Kresna barangkali kekeliruan Betara Kresna seperti ini. Kurang waspada Betara Kresna, kurang membilangin pada kasih perhatian pada punya saudara. Yai, tulur akang. Mana? Arjuna, mari sini minta maaf pada Ki Semar. Perbuatan sampean harus bertanggung jawab. Oh, siapa, Ngeran? Arjuna. Ngeran, mana Dipati Arjuna? Juragan mari sini, Ngeran. Sini, masuk. Aduh, malu amat. Akang Betara rasanya. Kali pakai-pakai punya malu. Malu, aku malu katanya tuh. Aduh, Arjuna. Rasanya bingung amat dari kaulah teh. Akang Semar, maafin awaknya Dipati Arjuna. Akang Semar, ping pintu ping rasa waktu Dipati Arjuna apabila pada kesalahan pada Akang Semar. Inilah nyatanya Akang Semar. Oh, bagaimana Kiran? Menaya kaulah teh mengaku bersalah. Apa yang Kang Semar ucapin itu kejadian di mana-mana. Sebab banyak satria ngaluar di mana-mana, banyak ngamuk ngaku-ngaku Semar Pitu. Siapa, Ngeran? Ngaku-ngaku Semar Pitu. Haboy, haboy, haboy. Biar nanti ini saya undang semuanya biar pada masuk kembali lagi. Ada yang ada di mana-mana nanti bakal saya undang kembali pada Ki Semar lagi. Aduh, Kang
orang Semar sekarang begini. Semua yang ada di pedesaan Lasemirang bawa ke Kedaton Amarta, bikin perkumpulan di Kedaton Amarta. Semua yang ada di Kedaton Amarta, ayo kita bergegas bikin perkumpulan di Kedaton Amarta apabila ada kejadian yang sekiranya kurang repeh. Oh baik, Del, cepot, saya Pak. Ayo kita ngiring ke Kedaton Amarta, bikin perkumpulan di Kedaton Amarta. Dikumpul masih jayanya orang-orang Amarta. Sumpah mekan kebo pulang ke pekandangan, mulus sejati pulang kasar, tutup lawang si Gontaka.